Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku apa? Tuku sih. Aki ceritanya adewe arep belajar nyemprot sendiri, terus tuku jajanan pasar kanggo nyamian, guys. Karena nggak ngopeni hari ini sing mergawe wong limo ya. Jadi lo seperti ini. Jajanan pasar. Jajanan pasar lo. Sing padhe-padhe opo iki? Ya iki kanggo padhe iki opo? Iki ngono apa jenenge? Kaya apa ta jenenge sing apa ya? Aku sari. Bukan. Seperti ini teman-teman. Gorengan. Iki gorengane digawa dhewe. Heeh. Terus iki ketoke digawa dhewe. Iki sing padhe-padhe iki. Iya kuwi. Makasih. Lah rong resek, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 5. Lima. Yang pertama kan Pak Depri sama Mas Pri. Pernah masak. Lah ketambahan nih, sing kerja ndik kae? Mas Janu. Mas Janu. Pak De Marmoto apa sapa? Wartono. Sepati gandul urung iso wonge ya win wis cukup. Wis cukup sementara karena urung kowak, guys. Mereka kowak lah. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang banyak sekali ngasih perhatiannya, yaitu wujud cinta kasih sayang setulusnya panjenengan teng awak dhewe. Panjenengan takut kalau kita kenapa-napa ke depannya, panjenengan banyak sekali, karena kan aku sebelum gawe video sebelum-sebelumnya kan belum tahu komen-komennya panjenengan. Jadi bikin konten ini aku baru tahu karena kontennya kan baru diupload semalam. Lah konten sing lho Mas, kok kontennya kuwi kehapus? Yang ngapus bukan saya, teman-teman, tapi yang YouTube. Hapus YouTube gara-gara jebule nek gambar pitik tarunge kuwi, video nek pitik tarung kuwi dilanggar, langsung dihapus karo YouTube. Mungkin pemikirannya dikira judi tarung ya. Kemungkinan seperti itu, makanya dan kurang pantas lah, mesti kan langsung jadi orang Jawa garo tiba-tiba ngono kuwi larangan seperti itu, teman-teman ya. Jadi dihapus YouTube dhewe. Sekali lagi kita ngaturaken matur suwun banget supaya perhatiane panjenengan yang wah, luar biasa sekali, teman-teman. Kita sangat bersyukur punya panjenengan semuanya, begitu cinta dan sayang sama Lali Mantan TV. Karena keluarganya awake dhewe ya panjenengan itu, teman-teman, panjenengan semuanya. Jadi ini kita benar-benar merasa sangat-sangat diperhatikan dan terima kasih. Pokok minta doanya yang terbaik ya, teman-teman. Semoga ini buat apa jenenge yang sudah ini dikelola kita ya cukup ini sementara, ibarat kata ya wis iki sik, guys, dikelola iki sik depane. Ya wis iki sing dikelola kita dulu. Jadi kita nanti punya hitungannya telung lokasi, teman-teman. Bukan kita itu serakah ngene-ngene malah aku kaget, guys, ban nenek pas nenek komen seperti itu. Jadi kok nganu, jadi saya bingung, teman-teman, memposisikan diri bingung. Engko aku ngomong gak serakah dikira membela diri, tapi yo memang gak mengarah gak ning kono, teman-teman. Mungkin karena ada yo jiwane cek jiwa muda. Jiwa gitu. Muda. Jiwane muda, terus apa mindset-e itu apa bicarane dhewe iki kudu semangat ngembangkan terjun ning industri pertanian ngono. Memang nek ning kene seperti itu, teman-teman, tapi apa itu sebenarnya jauh sekali tuh, teman-teman. Bener itu dari apa bangunan bendungan itu jauh. Dan bendungan itu hitungannya masih beberapa tahun kemudian. Kalaupun ibarat kata suatu saat nanti Allahu alam ya, suatu saat nanti andikan diambil itu semua insyaallah balik modal, guys. Sudah balik modal, teman-teman. Itu karena kan kita kan sebelum ngambil itu sudah jadi pertimbangan. Ini benar-benar pertimbangan, teman-teman. Benar-benar kita perhitungkan sedetail mungkin. Jadi kalau ibarat kata tidak menguntungkan kan otomatis kita tidak memberanikan diri. Sampean takut uang diceceh, Mas, gitu kan. Itu kalau sudah dibersihkan, teman-teman, kalau di sini nggih keluarga online semuanya itu sudah tak kita bersihkan, bersih rapi itu pun kalau kita jual lagi itu laku, teman-teman, laku. Otomatis laku, dan itu apa namanya di luar kita beli mungkin bisa 40-50 segitulah, teman-teman. Kalaupun toh itu sudah kita
bersihkan. Bersihkan resik. Terus kita resik lah, sama-samaan kan juga takutnya itu kalau deket-deket bendungan nggak boleh digarap mas, ngono. Itu jauh sebenarnya. Cuman video ini kita zoom dan rata-rata di situ kita temennya banyak yang masih garap semuanya karena memang daerah sini apa wi sandang pangannya di situ teman-teman. Jadi nggak mungkin langsung disegel itu kalau di sini enggak. Jadi kita minta doanya betul. Semuanya sudah terlanjur dan terjadi. Jadi semua ini buat pengalaman pembelajaran kita. Kita kan ijek nom, jadi koyok ngalah membara menggebu-gebu semangatnya yeah. Guys. Jadi mohon maaf kalau kejadian kemarin itu bikin suasana hati panjenengan mungkin kurang pas, kurang berkenan. Jadi kita juga mohon maaf, tapi kita juga minta doanya, minta doanya yang betul. Sudah terjadi ini kita kelola, baik, kita mungkin. Perjuangkan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya itu bisa ada hasilnya. Jadi mohon maaf kalau kurang berkenan dan minta doanya, supportnya. Semoga nanti Lumintu hasilnya amin. Banyak dan menguntungkan. Dan panjenengan seneng karena awak dewe kan sampai anggap anak awak kita adik, Kalimantan TV ini kita panjenengan anak adik, putu, saudara, cucu, keponakan. Jadi itu semua kita juga tidak merasa gimana-gimana tuh. Kita malah seneng karena itu wujud sekali lagi itu tadi wujud cinta nih panjenengan, rasa kekhawatiran tinggi panjenengan kalau kita nanti kenapa-napa, kalau kita nanti kapusan lah apalah seperti itu. Dan perlu digarisbawahi guys, ketika awak dewe kok memberanikan diri membeli ini karena yang pertama adewe kita punya saksi kan ada Pak Amang juga dan itu yang jual temennya Pak Amang guys. Dan itu apa bola plaknya Mbah Pomo, bola plaknya Mbah Pomo dijual pasti nanti bermasalah enggak ada tidak insya Allah tanah bismillah itu guys. Sudah di itu loh menjadi nanti hak guna, hak guna. Ada surat hak guna, hak gunanya itu nanti udah di, udah didaftarkan ya sudah didaftarkan itu malah teman-teman jadi dari jalan raya pun dekat jadi kita bukan kok membela diri nggih ngapunten kula namung nyukani penjelasan rasa kekhawatirane panjenengan betul ngono dadi ini urutannya seperti itu teman-teman keluarga online semuanya bapak ibu yang kita cintai ya makasih banyak pokoknya makasih banyak pokoknya bapak mau kita itu tuh wujud cintanya panjenengan kok. Perhatian panjenengan itu benci ini enggak kalau mindset kita itu karena saking khawatirnya seorang mbak, seorang ibu. Mas, seorang ibu, seorang om, seorang tante sama saudaranya yang mau mengelola pada baru apalagi kita masih muda masih muda loh teman-teman dan kita mengelola itu belajar sama yang sudah pengalaman kecil teman-teman jadi kalau kasarane itu kalkulasinya tidak menguntungkan kasarane lahan itu untuk kita yuk kita tidak mungkin memberanikan diri betul. Meskipun dengan budget yang sangat murah apa ujungnya ngepres untuk kitanya ngono jadi untuk kitanya budgetnya kan sangat-sangat walah ngono jadi kita modal nekat teman-teman modal keyakinan modal bismillah jadi semoga keyakinan yang positif ini membawa hal positif juga dampaknya untuk keluarga Kalimantan TV dan panjenengan semua. Mas, kita mau nyemprot. Yuk, mas. Kita mau semprot. Bismillah, pokoknya panjenengan luar biasa. Kita terima kasih, matur nuwun. Semoga nanti kedepannya lancar. Jadi jaluk adewe yo kekhawatiran jenengan. Semangat guys, semangat. Yuk. Ini kita semoga membawa dampak positif. Amin. Jadi tidak ngapusan kok. Yap. mulai kerja alon-alon melaresi-resi nanggok bahan karo putuku cimengi sopapa tak siapi kabeh malam-malam tak ombe ini kucingnya tak wai pakanan wis tawai siap ombe ya ini karek mangkat ge cuman yang kono nengkono tidak maksudnya gak nyemprot ge sing gak awake dhewe biar sampean gak salah fokus soalnya nek nang omahe kan stres tel. Jadi kita ajak selama kita Pak Di kan Mas Danu karo Pak Marmoto. Iki Pak. Lah Mas Danu ndi? Ya iki sing sebo. Wis batu kopi jajan
gancong apa mbok tinggal kono? Oh, yang kono gancong-gancong apa ya? Gancong. Di Marmoto, guys, bentar Mas Danu. Oke, persiapannya awake dhewe nanti di sana. Perang nang daun kawak. Nang kono kita percayakan Pak Depri, teman-teman. Karo dan tim Mas Marmoto, Mas Danu, terus sapa lek Gandul. Kenek lek Gandul. Anggone wong jekan lek man. Saya ngesrang telu lah pri dobeling kok. Pri loro iki pri ngarepe karo lek pri nganu. Nggih. Mas Solo kok. Ya Mas Danu iki. Mas Danu sik ning nguri. Sik ning nguri. Ini di nomornya, oke? Dwi, tak WA, Rek. Mas Ojo Lali sesok mampir yo, kopinya dicangkeng. Ola siap, mulai. Nah, kayak Mas Danu, dikira lali. Dikira lali, sampean. Tala ini gurih. Mungkin rokoknya jaluk Pak D. Nganu, Pak D. Pri. Gih. Kayak ki sampean ki arep tak wani bensin podo kancane ki. Aku pindur arah terus sih. Lah minggat iki. Minggat iki. Omahku ati kok ora minggat iki. Lah wis minggat sik, maksud e ki bablas ora gak mandek kene guys, bar ngeterno barang kene plek langsung bablas kan kesusu ape nyumbang to. Iya, tumpanu dhuwur. Yo tumpanu dhuwur. Dhuwure dhuwur. Yo kene lho. Piyene guling. Tas sing gedhe nek ge. Tas gedhe. Abang tok iki, abang digawe guling ora? Guling karo ndon iki. Lha maksude nek nek kowe digedhe kan dadi sitok kluk ngono. Apane? Iku ne yo ora iso ya Mas, gak sedeng e. Sedeng ya, Bro. Nek iki pas dengan diringno kan wis gak gak apa. Oh, ya wis gedhe dirono. Yo ngene iki lho. Oh, tombonge ning kono tombonge. Aman-aman. Tapi yo kuwi sing mir-miri. Dalan di dalan nyrawang tok kuwi. Kuwi lho. Kuwi kudune kudune nganu sampai mburi ae. Nah, Bang. Terus cepet-cepet apa, Cah? Iki lek nganu jebol, Jon. Apa-apa. Ora. Ora, wes. Siap. Wayahe, wayahe. Apa neng di gitu. Oke. Ngomong. Kalau pengurus tak disolasi. Sini sebatu iki. Wes, ya kok meneh apa opo? Dalan halus kafe kok. Pegor rancak. Wes ora iso mangkat kok. Tasnya sing gede sitok iki, guys. Sing ya enak tas gede tapi iki wong kuwi dagangan gone Mbak Sopo kae iki wis dituku rung. Ijek enak sing dititipno kene kan ape digawe gak penak. Wis dituku kok digawe. Iki entuk kagone Mbak Ana kok. Tapi hadiah rinso-rinso ini loh guys. Gak apa gantung-gantung. Gak apa gantung-gantung. Gak apa gantung-gantung. Gampang. Kayak jindep dal sekolah. Gak. Orang kerungu mas. Ini tak stereo aja Mbak Komo. Tak stereo aku aja. Hati mas. G. Aman. Kalian sudah boleh. Kumpul kalian.
Alhamdulillah sudah wah, sampai. Oh, do, jagung. Do pinter do melangkring ning kene iki lho. Do melangkring ning dhuwur kurungan iki. Heeh. Yang ngono just sip. Jowo ya di loro iki. Heeh. Endang golek mangan. Rojo apa sini? Mangan yang anu kayak yo kan. Jalan. Wis koyo sak tarangan, guys. Kok sak tarangan. Iya ya akur ya. Akur. Terus enggak akur iki lho. Jagone makane jek kuwi lho di. Makane bakone. Makane jek sampe sore tadi. Jek jek. Gua nek dikis. Makane banyak. Makanane banyak. Makanane yo banyak, ikine banyak. Minumnya banyak. Alhamdulillah gedange wis mateng. Sore to, teman. Tek sore. Tek sore. Soale sing ning kono wis dipasrahno. Pak Depri. Pak Depri. Ndang kono bar ya Pak Depri ndang ngerjakne liyane, cara ngerjakne ngene dhewe apa ngono kuwi. Makane padha disengkut bareng-bareng, guys. Wis ngono. Wis diwarahi takrane awak dhewe, guys. Heeh. Takran nyempret. Nyempret. Mati angin. Iki nyapu nek ini masuk san. Terima kasih pokoknya untuk semua family online udah banyak beri saran ak dhewe. Mas engko ngisore gubuk kae kae pring-pringan ngebeng kena gawe pakanan. Wi paku payung Allah. Paku payung kandu iki lho. Kanggo samping lho. Kan ben gak kena tangan. Di ngonone. Ini bae soal iki gambar iki gak mah itu guys buar. Kondang kondang kan. Gamen iki. Iki layar elek ge sampe dinggo layar kawak iki ate dinggo gedek. Gedek. Mo kene gak ngamping-ngamping titik iki gedek. Jane kene ya iso jenengku digawekno apa jenenge? Kayu ngono kae lha kok gawe sak kuwi ne. Iso. 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 Sak di gawanane. Gawane brengkut pokoke. Warung berarti. Eh, lha piye lek tak dicakini endi petingmu? Ah, sudah tuku langsung. Pakane joke kok lagi lho. Wah, rolas bener ya. Rolas. Lah wi ning sor kuwi. 16. Hah? 16. 16 biatom sempal kuwi. 15 ya. Wong 16 sisa kan kae kok. Kudune ya 15. Gak roh. Wi ning sor ya anak ini. Kae barang ki yo pikir. Piro siji ini kurang ini dong. Udah ini 15. Ini siji siji mulai kok. Wih, ini beranjai. Wih, ini kono. Wih, ini kono gak boleh itu ngebahas. Gak ngerti mbak ya. Apa? Enggak. Wih, oh, ya bener. Ngendok. Telu lah malah kalau loro. Bener toh, 15. Oh, 16 sih Pak nang omah. Ora ngerti aku, sabar ora kabeh. 16 kan sesi tak nang omah. Iya. Aku beleh urut beleh-beleh. Halo para penduduk-penduduk sini. Halo para penduduk bumi. Lah iki karake lho ya Joka. Joka. Pakane okeh nang layu. Nek sore akeh-akeh. Tapi teh lu ngono teh iso runtang-runtung. Runtung. Ya ngono paling kan lha kae sing babon gede karo sing ireng kan pertama brak. Iku ya wis sakur. Iku sakur. Nah sing kan rada menjauh sing putih mulus. Di karo si karo sing kuwi runting. Panggil aja gandong. Panggil aja. Itu kan koyo bejang gandong anake. Apa jeneng? Lare. Kita pengen jok sing apa paling goleng gon ya iki untuk ada jenis kae jenis bak sing rusak ke lo oke rejo guys, rejo, pitik rejo. Ini rejo, oke. Pitik.
Bismillah dari 15 nanti jadi banyak. Berawal dari 15. Mulai. Tinggo sing sebelah kono nek sebelah kene, engko dikei layar sik. Timbing sing kene sih, sing kene sih ae, engko sing kono sing kotak sing kono kono dinggiwi sak ngono kuwi. Sak disuwek ngono kae, sing ala disuwek. Iya. Ya emang ya paku. Tapi aku dawa-dawa. Pengen resiki gedang wae, guys. Bae desa itu biar tidak ngelangut, guys. Kalau di rumah sendiri ngelangut. Pokoknya nang omah dek ngelangut, nang kene kan dek iso ndelok hawa njaba terus terpantau karo awake dhewe. Dan ini kan wonge tambah ana apa mood booster-e muncul. Heeh. Sama seneng, bahagia, happy. Nah, happy kan otomatis engko bae kan cepet mari ben iso oke carane jang iso mari. Tambah. Heeh. Lagi-lagi engko motor dilebon rono bleng. Lagi disaponina. Guys, kena gaya yabuk, guys. Kalau bete. Saya ini jadi pupuk, teman-teman. Iki yang dicari. Telak iki. Nanti ini dibiukkan ke apa namanya? Ke itu. Tanaman, ke lemah. Tanaman itu nanti jadi subur. Serse gubuk. Remek-remek ya. Ini apa kakek dikawini Bobi? Paling ya. Mosok. Ndak gegeden manuke sing jago lho. Paling. Dek-dek sampai mekeh-mekeh ngono. Sampai sangklah. Heeh, ya guys, paling. Tapi tungane pas toko silete wis rada ombo iki. Iya. Berarti kan wis tau di kawini to. Kita kegedean manuk sing paling jago nih dia sampai mereka tapi tuh ngari yo ombo isan silite paling mari ngendok ya ngendok nih di sing kaya saat ini ditukul kita mari ngendok kok kok iso mereka ya kegedean manuk terus nyapu sudah terparkir di gubuk kesaman. Sik. Dibuk ono lho, ono pis gede apa? Jagung penak. Jagung lho. Minuk. Sing iki lho, ser lho. Minuk le. Yembe, resik-resik. Ben pokoke ben mbah iki seneng guys, sak polahe. Sing penting gak angkat-angkat wis ngono. Kenal era kaku. Gue tarung. Duh. Kau berarti sembal. Iya. Kobong manuk. Pilih sapur ini. Kelompoknya. Ya seperti ini kegiatan kita teman-teman. Makasih banyak supportnya doane buat pan
dari Panjenengan semua buat kita. Oh, betul. Sehat-sehat selalu, semoga rezeki Panjenengan semua dan rezeki kita selalu ngalir seperti air zam-zam. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Amin. Sehat-sehat selalu buat Panjenengan. Aja lali order madu lali mantap di 0858 5023 9362. Dadah.